Estağfurullah. Oh, dopu. Faiz, Faiz. Ambil tafsir Ibn Rahman satu. Tafsir atas. Kat dekat tiang-tiang. Tu tiang atas. Ni tiang dekat ni. Tiang tu atas. Ha, tafsir. Yang tebal. Ha. Okey, terima kasih. استغفر الله العظيم الذي لا قيمة له استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الشيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفر الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد مسلمات yang dirahmati Allah alhamdulillah wa syukrulillah yang pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah ya, yang berpanjangan dilimpahkan kepada kita bersama, terutamanya atas nikmat iman dan Islam ya, yang merupakan semulia-mulia nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang wajib kita syukuri, yang wajib kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kerana dengan nikmat iman dan Islam inilah insya-Allah kita semua ni akan beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita dapat bersama lagi dalam program pengajian kita, dan tadi alhamdulillah kita telah selesai mengadakan majlis kesyukuran dan doa selamat. Kerana yalah, kita dah khatam kitab, kalau dengan saya lah kitab yang kedua lah, kalau ikutnya nak kitab yang pertama dulu, kitab Mau'izatul Mu'minin, tapi mungkin lupa buat kenduri dulu. Jadi yang ni alhamdulillah selesai pula kita khatam kitab hadis 40, dan insya-Allah hari ni ataupun bermula daripada hari ni kita akan yang di dalam mudah kata juga dalam bidang ilmu yang lain pula yang baru, iaitu lah di dalam tafsir Al-Quran, yang insya-Allah pada hari ini kita akan
mula masuk dalam tafsir surah Al-Baqarah ya. Iaitu yang dimintalah insya-Allah. Sebelum tu bila menyebut tentang tafsir ya, bila menyebut tentang tafsir, tafsir ini adalah suatu ilmu yang membantu kita ya untuk kita dapat mentadabbur Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sebab di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya mentadabbur kitab suci Al-Quran ini. Antaranya dalam surah Sad ya, ayat 29 Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab ini yang kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, suatu kitab yang diberkati dengan keberkatan kebaikan yang banyak, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka itu mentadabbur ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berilmu mengambil peringatan dengannya. Jadi kita diperintah supaya mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan kalamullah ya, suatu panduan yang datang daripada Allah kepada kita. Maka dengan kita mempelajari tafsir ini, insya-Allah dengan tafsir ini kita akan dapat mentadabbur, memahami ayat-ayat Al-Quran, dan juga kita akan dapat mengambil, kita kata, i'tibar daripada ayat-ayat yang kita baca. Sebab kadang-kadang ada ayat tu memang, contoh kalau kita baca kitab terjemahan ni memanglah telah diterjemahkan ya, telah diterjemahkan. Namun kadang-kadang terjemahan itu belum mencukupi untuk kita ni mentadabur ayat-ayat tadi. Maka kita perlu kepada ilmu tafsir supaya dengan itu kita dapat faham dengan pemahaman yang betul, dan sekaligus kita dapat melaksanakan ya perintah-perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Baik. Kita rasa teruslah kepada ada topik perbincangan kita, iaitu lah di dalam tafsir surah Al-Baqarah ya. Tafsir surah Al-Baqarah. Cumanya kaedah kita ni nak guna kaedah yang macam mana ni ya? Baca lepas tu nak. Saya kalau ada dua cara ya, biasa saya buat. Pertama saya bacalah, baca bertajwid kemudian terus tafsir. Yang keduanya ada baca bertajwid kemudian berbincang satu dua ayat berkait hukum tajwid kemudian baru tafsir. Mana-mana pun boleh. Gitu je lah. Ha? Terus tafsir je. Ha. Dibaca tu ikut sekali saya lah baca tu lah. Ha, saya yang bacanya. InsyaAllah saya buat cara tu lah macam saya di masjid lama lah ya. Kalau masjid Melayu tu kita baca, saya baca kemudian kita lihat hukum tajwid secara ringkas-ringkas saja, kemudian terus masuk kepada tafsir ya, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك Salakallahul Azim. Qaddimah ini 5 ayat dululah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, yakni tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, yakni mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat, yakni dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Baik, kita lihat ya hukum tajwid yang ada pada beberapa ayat yang kita baca, sebahagian ayat yang kita baca tadi. Yang pertamanya Alif Lam Mim. Ha, ni apa ni hukum ni? Mak apa ni? Mak lazim apa ni? Mak lazim kalimi muthaqqal ya. Lam tu baca berapa harakat dibaca? Dibaca dengan 6 harakat ya, dan mim juga dibaca dengan 6 harakat ya. Mak lazim kalimi muthaqqal. Baik. Zalikal kitabu. Alif lam pada al-kitab. Alif lam al-qamariyah namanya. La raiba fih. Kita boleh berhenti di situ. Dia ada titik tiga tu. Ada dua titik tiga tu tak dalam Quran. Maksudnya kita boleh berhenti pada la raib. Boleh. Ataupun la raiba fih. Harus berhenti pada dua tu, pada titik tiga pertama boleh, titik tiga yang kedua pun boleh. Kalau kita berhenti pada la raiba fi, dia boleh menjadi mak apa? Mak arid lis sukun juga ya. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Hudan lil muttaqin, tanwin pada hudan tu bertemu dengan lam. Ini idgham. Idgham bila gunnah. Namanya idgham bila gunnah ya. Tadi pun duk sembang Ustaz Rahman tadi, orang kita ni dia ada macam-macam. Antara yang satu macam tu, dia boleh baca tapi dia tak kenal nama. Dia baca hudallil muttaqin. Tu apa nama hukum tu hudallil tu? Tak tahulah. Tapi baca alhamdulillah lah, tajwid cantik. Ada orang tu nama tahu, nama apa? Oh, dia kata idgham bila gunnah. Cuba baca hudan lil muttaqin juga, bunyi hudan jugalah. Ha, dia, ada yang jenis yang lain tu, dia tahu nama tak tahu baca pula. Paling teruk. Nama tak tahu, baca pun tak tahu dah. Ha, itu paling teruk. Tapi tak apalah. Jadi siapa pun tak percaya, puan-puan semua ada banyak belajar ilmu tajwid ni ataupun tahsin qiraatul Quran, insya-Allah lah.
Jadi hudal lil muttaqi tanwin bertemu dengan lam itu adalah idgham bila ghunnah. Yakni kita memasukkan tanwin ke dalam lam tanpa dengung. Dengan tak dengunglah hudal lil muttaqi. Dal itu seolah-olah satu baris satu je. Baris yang kedua tu masuk ke dalam lam dah. Jadi hudal lil muttaqin. Lil muttaqin berhenti situ. Jadi ma'arid lis sukun juga. Ambil satu ayat lagi. Alladzina yu'minuna. Perkataan alladzina dia dikira termasuk dalam alif lam asy-syamsiyah ya. Yu'minuna bil ghaibi. Alif lam betul al-ghaibi. Alif lam Al-Qamariyah ya, namanya Al-Qamariyah. Kalau lam tu kita sebut dengan jelas itu Al-Qamariyah. Kalau lam tu tenggelam, nah, jadi alif lam Asy-Syamsiyah ya. Wa yuqimuna as-salata. Ha, tengok as-salata adalah alif lam Asy-Syamsiyah. Wa mimma, mim yang bersabdu. Wajib al-ghunnah, wajib dengung dua harakat. Wa mimma razaqnahum qaf ya, qaf itu razaqnahum qaf adalah huruf qalqalah ya. Ini qalqalah apa ni? Qalqalah sughra, qalqalah kecil sahaja. Razaqnahum, razaqnahum yunfiqun. Mim mati bertemu dengan ya. Mim mati bertemu, hukum mim mati ni ada tiga je tak? Idgham mislain, ikhfa syafawi, satu lagi izhar syafawi. Ini apa ni? Ini izhar syafawi. Mim mati bertemu selain dengan mim dan ba, semuanya izhar syafawi. Maknanya kita zahirkan sebutan mim mati tanpa dengung ya. Razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun nun mati bertemu dengan fa. Ha, ikhfa hakiki dengung dua harakat. Yunfiqun berhenti di situ menjadi mat arid lis sukun. Baik, selesai perbincangan tajwid. Kita lihat pula tafsiran ya, ayat-ayat yang kita baca pada pagi. Baik, sebelum tu kita lihat dulu kalau dalam biasa dalam kitab tafsir ataupun terjemahan tu dia ada muqaddimah surah Al-Baqarah. Kita lihat dulu tentang muqaddimah surah Al-Baqarah. Surah ini ialah surah yang panjang sekali di antara surah-surah Al-Quran, mengandungi 286 ayat. Ini surah paling panjang dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan meliputi juzuk yang pertama, juzuk yang kedua dan 3/8 dari juzuk yang ketiga. Ada 2 juzuk lebih dalam surah Al-Baqarah ini. Panjang ya, 286 ayat. Baik. Surah Al-Baqarah ini, dan Al-Baqarah tu ada dia letak di nota kaki di bawah tu, bermakna lembu betina. Al-Baqarah ni maksudnya lembu betina. Kalau kita ingat, kalau kita rujuk dalam surah ni, nanti dalam ayat 67 hingga 74 tu ada kisah apabila Allah Ta'ala perintahkan Nabi mana tu? Nabi Isa tak? Supaya memukul Nabi Musa, supaya memukul seorang yang telah mati itu dengan satu anggota lembu. Dengan anggota lembu, supaya orang tu boleh hidup balik dan menceritakan siapakah pembunuh dia yang sebenar. Tapi sebelum tu kisahnya tentang lembu yang macam mana yang nak dibeli, nak dicari. Itulah ada panjang sikit kisahnya. Lembu ni sifat warna lembu begitu. Semua ni ada disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 67 hingga 74. Sebab itulah surah ini dinamakan dengan surah Al-Baqarah, kerana ada kisah lembu betina ini disebut dalam surah ini. Jadi surah Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah. Sebaik-baik sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan surah yang pertama yang diturunkan di Madinah adalah surah ini, surah Al-Baqarah. Sebab itulah kalau kita lihat nanti ayat-ayat yang awal daripada surah ni
Macam ayat 1 hingga ke 5 tu dia menceritakan tentang sifat orang-orang yang beriman. Ya, cerita tentang orang beriman. Kemudian datang ayat yang lepas pada ayat tu, ayat yang ke-6 tu, Allah Taala cerita pula tentang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, tentang orang-orang kafir. Lepas kisah orang-orang kafir ini, ayat yang ke-8 bawa pula ayat tentang orang-orang munafik. Waminan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir fama hum bimumin. Wama hum bimumin. Ini kisah orang-orang munafik. Maknanya Allah Taala sebut dalam surah ini di awal, di ayat-ayat yang awal surah Al-Baqarah, menceritakan bahawa di Madinah, ketika terbinanya negara Islam di Madinah, ada 3 kelompok manusia di Madinah ni. Ada orang yang beriman dengan iman yang sebenar, yang keduanya orang kafir, orang yang masih kafir, dan yang ketiga adalah orang munafik yang menzahirkan keimanan, keislaman mereka, tapi sebenarnya mereka itu wama hum bimu'minin, mereka itu tidak beriman. Cukup menarik surah ini ya. Baik. Jadi surah yang turun sebaik sahaja Nabi berhijrah ke Madinah dan orang-orang Islam terbentuk sebagai satu umat dalam sebuah negara merdeka, yakni negara Islam, yang berpenduduk bukan sahaja dari orang-orang Islam tetapi juga sebahagian kecil di antaranya ialah orang-orang Yahudi dan lain-lainnya. Jadi negara Islam yang pertama yang dibina oleh Nabi ini sebenarnya pun adalah sebuah negara majmuk. Majmuk ni maknanya berbilang bangsa dan berbilang agama. Ya, sebab itulah alasan kalau orang kata negara ni tak boleh laksanakan hukum Islam sebab negara majmuk. Madinah pun negara majmuk. Ya, baik. Bagi memenuhi hajat umat Islam yang baharu terbentuk itu, yang memerlukan hukum-hukum syarak untuk mengatur hidupnya supaya selamat, sempurna dan memandu usaha mengembangkan Islam kepada orang-orang yang bukan Islam, maka turunlah ayat-ayat suci yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ini dari semasa ke semasa menurut peristiwa-peristiwa yang berlaku, memenuhi maksud-maksud dan tujuan yang tersebut. Ini kalau kita bincang juga tentang penurunan Al-Quran. Jadi Quran ini dia bukan turun sekaligus bom seketul macam ni, tak ada. Ya, bukan Nabi terima terus 6,666 ayat tu. Tapi dia turun berperingkat-peringkat. Turun tu beruncik-runcik lah, sikit-sikit. Terutamanya dia kadang-kadang turun itu kerana peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi, kepada umat Islam dan kepada orang-orang ramai yang berada di sekeliling Nabi. Kerana untuk menjawab persoalan, kerana untuk menyelesaikan masalah, begitu. Ya, ini itu cara Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran yang disebut tadi memenuhi maksud-maksud dan tujuan yang tersebut. Kandungan surah Al-Baqarah ini pada umumnya terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, yakni dalam bahagian yang pertama, kecuali beberapa ayat pada permulaan surah ini yang menegaskan kebenaran Al-Quran dan menerangkan sifat orang-orang yang beriman, kemudian sifat orang-orang kafir dan sifat orang-orang munafik, dan menyeru umat manusia seluruhnya supaya menyembah Allah yang Maha Esa dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain, serta diterangkan tentang kejadian manusia dan alam langit dan bumi, dan tentang balasan baik yakni nikmat syurga dan balasan buruk yakni azab neraka, dan juga tentang perihal Nabi Adam alaihi salam serta keingkaran iblis. Ini semua adalah
dalam bahagian pertama ini disebut tentang kisah-kisah ini, perkara-perkara ini, hakikat-hakikat ini. Termasuklah kisah Nabi Adam. Kalau kita ingat nanti kita akan jumpa ayat wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sehinggalah selesai kisah itu. Maka mulai dari ayat 39 surah ini, firman Allah Ta'ala ditujukan kepada kaum musyrikin Arab dan kaum Yahudi supaya mereka memeluk Islam. Kalau kita tengok nanti dalam ayat 39 ya, surah ni, ayat tu tujuannya kepada orang-orang kafir, musyrik dan juga kepada orang-orang apa tadi, kepada orang-orang Yahudi, supaya mereka ini memeluk Islam. Ya Bani Israel, kalau kita akan jumpa ayat Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, mana banyak Allah Ta'ala seru wahai Bani Israel. Ini seruan kepada mereka sebab orang-orang Yahudi Bani Israel ini, mereka menerima pertamanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, dan mereka ini mengaku mereka masih berpegang dengan kitab Taurat. Selepas itu Allah Ta'ala turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga adalah Nabi yang terakhir daripada berketurunan Bani Israel. Ya, maknanya Nabi Isa pun adalah daripada orang-orang Yahudi juga. Tapi orang Yahudi ini mereka tak, sebahagian besarnya mereka juga tidak beriman dengan kerasulan Nabi Isa AS. Yang kemudian pengikut Nabi Isa dipanggil sekarang sebagai orang-orang Nasara ataupun orang-orang Kristian. Tak? Baik. Jadi banyak ayat-ayat tu Allah Ta'ala tuju pada Bani Israel. Kenapa? Kerana sepatutnya mereka lah orang yang paling layak mendukung kerasulan dan perjuangan Nabi. Sebab cerita tentang Nabi Muhammad ini ada disebut dalam Taurat, ada disebut dalam Injil. Ya. Begitu. Dan kalau kita baca nanti dalam surah Al-Baqarah ni juga, bagaimana ya, datuk nenek mereka ataupun datuk mereka, iaitulah Nabi Ya'qub alaihi salam sendiri berpesan kepada anak cucu dia supaya berpegang teguh dengan agama Islam ini dan juga dan menyampaikan juga tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepatutnya merekalah orang yang paling awal memeluk Islam sepatutnya. Merekalah orang yang akan bersama dengan perjuangan Nabi, tapi ternyata perkara itu tak berlaku. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah ini menyeru mereka ya Bani Israel, banyak ayat-ayatnya. Dalam bahagian yang kedua diterangkan pula secara luas tentang hukum-hukum syarak bagi mengatur hidup umat Islam. Jadi kalau kita tengok bahagian kedua pula, Allah Ta'ala turunkan dalam surah ini ayat-ayat yang berkait tentang hukum-hukum syarak, sama ada dia kata yang meliputi perkara ibadat seperti sembahyang, zakat, puasa, haji dan jenis-jenis kebajikan. Ya. Begitu juga disentuh juga perkara berkait dengan muamalat, berjual beli, hutang piutang, wasiat, menjadi saksi dan sebagainya. Disebut pula hukum syarak berkaitan dengan muamalat. Begitu juga hukum syarak berkaitan dengan munakahat, yang berkait dengan nikah kahwin, talak dan segala yang berhubung dengannya. Dan juga ada disebut tentang hukum berkait dengan jinayat. Ya, hukum jenayah. Itulah kita pun bahasa Malaysia pun guna jenayah juga. Kesalahan berbentuk jenayah. Kesalahan-kesalahan, hukum berkait dengan kesalahan-kesalahan. Serta soal-soal umum yang lainnya. Juga ada perkara umum yang lain pun disebut dalam bahagian yang kedua daripada surah ini. Dalam Sahih Muslim ada satu hadis yang bermaksud, ya, ada satu hadis yang menceritakan kelebihan surah ini.
Yang Nabi bersabda yang bermaksud, bacalah kamu surah Al-Baqarah, kerana sesungguhnya mengamalkannya, mengamalkan ajarannya mendatangkan berkat, yakni kebaikan yang banyak. Sebab dalam surah ni banyak hukum-hukum hakam, hukum-hakam, hukum syarak disebut. Nabi kata, bacalah, bukan saja baca ni, bukan baca je. Baca dengan tadabbur maksudnya, dengan memahami arahan Allah, hukum syarak yang datang daripada Allah tadi. Nabi kata, kerana sesungguhnya mengamalkan ajarannya mendatangkan berkat, yakni kebaikan yang banyak. Dan mencuaikannya menyebabkan timbul perasaan sesal dan kecewa. Siapa yang mencuaikan arahan-arahan Allah, panduan-panduan Allah yang ada dalam surah ini, kelak dia akan menyesal dan dia akan kecewa. Ya, paling teruknya kekecewaannya bila Nuh, bila hari kiamat kelak. Ada kecewa di dunia ini, kadang-kadang kita masih boleh memperbaiki lagi. Alhamdulillah ada masa lagi, ada kesempatan. Tapi kalau dah mati, dah dibangkitkan balik, masa tu kekecewaan, sesalan yang sudah tak berguna lagi. Dan orang-orang yang menceburkan diri ke dalam keadaan yang batil. Kata Nabi lagi, dan orang-orang yang menceburkan diri ke dalam keadaan yang batil, yakni yang salah, tidak akan dapat mencapai sesuatu faedah daripadanya. Jadi kalau orang tu baca juga Al-Quran ni, baca juga surah Al-Baqarah, tapi bukan dengan tujuan untuk mentadabbur dan mengambil manfaat, maka dia tak dapat apa-apa faedah daripada surah ini. Baca je lah, sekadar baca. Begitu juga kalau kita merujuk dalam hadis, ada diceritakan bahawa Nabi menyatakan bahawa rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah ini tidak akan dimasuki oleh syaitan dan iblis. Ataupun kalau ada syaitan dan iblis dalam rumah tu, dia akan bercicik lari keluar daripada rumah tu. Maknanya memang tak tahan, dia akan ketakutan, lari keluar daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Sebab tu kalau kita pindah rumah baru tak padan kalau baca doa-doa selamat saja tu. Ajak baca surah Al-Baqarah, agaknya adalah 5 orang datang. Ya. Baik. Jadi itulah di antaranya. Sebab Nabi sebut, inna syaitan yangfiru minal bayti alladhi taqra'u fihi surat al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Cumanya sekarang kalau kita rasa kita tak larat nak baca satu surah, pasanglah tu apa, keset tu lah. Kan ada radio kan, radio yang dia lah khatam. Kita tak khatam-khatam juga Quran. Pasang je 2 hari 2 malam, khatam lah Quran satu tu. InsyaAllah itu di antara kelebihan surah Al-Baqarah. Baik, kita lihat pula tafsiran surah ini. Ini nak berhenti buku berapa hari ni? 11 suku. Okay. Mukadimah nak 5 minit lagi, 5 minit. Sebab tadi buat pengisian dah tadi, pengisian. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim, ya. Ayat ataupun huruf-huruf Alif Lam Mim ini kalau kita lihat dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman tu disebut, Allah jualah yang mengetahui arti dan maksud huruf-huruf yang terletak pada permulaan setengah-setengah surah Al-Quran seperti surah ini, Alif Lam Mim. Sehingga disebut, ini saya ambil dalam tafsir Ibn Rahman ya, di antara 114 surah
yang menjadi kandungan Al-Quran. Dalam Quran ini ada 114 surah semuanya. Ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf semata-mata. Jadi ada 29 surah yang dimulakan Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, ya, Yasin, Hamim, Sad. Ini semuanya bilang-bilang ada 29. Jadi tak payah bilang dah, dia dah tulis dah tu. Ada yang dimulakan dengan satu huruf sahaja seperti Sad, Qaf dan Nun. Satu huruf sahaja. Sad, Qaf, Nun. Ya. Yeah. Ada yang dimulakan dengan dua huruf seperti Hamim, Tasin, Taha dan Yasin. Ada pula yang dimulakan dengan tiga huruf seperti surah ini, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan Tasin Mim. Ada yang dimulakan dengan empat huruf seperti Alif Lam Mim Ra. Saya sebut Alif Lam Mim Ra, saya teringat dulu ada arwah Tok Guru Dr. Haruntin, dia cerita. Dia temu duga orang nak jadi imam ke, nak jadi nak ambil tauliah, dia kata. Suruh baca Alif Lam Mim Ra. Agak dibaca apa? Dibaca Al-Mari, dibaca. Ada orang baca begitu. Di mana dia boleh baca Jawi tapi dia tak reti baca huruf muqata'ah di awal huruf, di awal surah Al-Quran. Dibaca Al-Mari. Kalau kita ejek kat Rumi memang Al-Mari lah tak? Alif Lam Mim Ra tambah ya satu lagi. Al-Mari. Alif Lam Mim Ra. Yang baca Al-Mari sudah dah. Siapa aja Ustaz Fatah pula dia kata dah. Dan Alif Lam Mim Sad. Dan ada pula yang dimulakan dengan lima huruf seperti Hamim, Ain, Sin, Qaf dan Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Cara baik tentang maksud ni, jadi kita tak payahlah duk, ha? Sebab ada juga ada setengah ahli ilmu ni dia pergi tafsir makna Alif Lam ni maksud begini, Taha ni maksud begini, maksud Ya ni maksud. Maknanya itu macam-macam pandangan. Cumanya yang kita kata pandangan yang paling selamat adalah kita kata hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahui kalau ada maksud sebenar daripada huruf-huruf ini. Cuma bila dia, di dalam Al-Quran, ulama' menyebut ianya adalah sebagai salah satu mu'jizat Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran yang dengannya Allah Ta'ala mencabar orang-orang Arab pada zaman itu mendatangkan satu surah, suatu ayat yang seumpama Al-Quran. Jadi dalam bentuk cabaran itu adalah dengan bila Allah Ta'ala mendatangkan surah ini dimulakan dengan Alif Lam Mim. Maknanya orang Arab sebelum tu tak pernah dengar pun kita kata satu ayat yang dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah. Jadi bila mereka dengar tu, mereka merasa hairan, rasa pelik dan menarik perhatian mereka untuk mendengar lebih lagi tentang ayat-ayat Al-Quran. Baik. Cara membaca huruf-huruf ini ialah dengan menyebut namanya satu-satu. Ya. Macam dia kata, misalnya Alif Lam Mim ini hendaklah dibaca Alif Lam Mim. Cumanya kalau huruf tu di eja ada tiga huruf, dia baca sampai enam harakat lah. Kalau alif tu tak adalah harakat apa, lam tu lam alif mim, ada tiga huruf di eja, maka kita kena baca enam harakat. Lam mim juga, mim ya mim tak, bila di eja ada tiga huruf, maknanya dibaca dengan tiga harakat. Tapi kalau di eja dengan dua huruf seperti ya, yasin tak, ya itu dibaca dengan dua harakat saja. Yasin. Itu kaedah kita baca huruf-huruf ini. Baik, ini disebut dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini. Dzalikal kitab. Dzalikal kitab yakni asalnya kitab ini, tapi bila zalika ini dipanggil isim isyarah, dia isyaratkan kepada mana, kitab mana, yakni Al-Quran ini. Kitab Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada sebarang syak padanya, yakni tentang datangnya dari Allah dan tentang kesempurnaannya.
Ya. Dan dia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Baik, dalam ayat yang kedua ni, para ulama tafsir menyatakan Allah Ta'ala menyifatkan Al-Quran ini dengan tiga sifat. Yang pertama, Allah Ta'ala menyifatkan Al-Quran ini sebagai Al-Kitab. Al-Kitab ini ialah suatu kitab yang sempurna. Ha, ya, maknanya bila bila kita ni kalau kita menulis sesuatu tu baru 5 muka surat, kita panggil kitab tak? Kita kata beberapa helai lah tak? Ha, beberapa helai apa. Tapi kalau dibawa dah sempurna macam ni, kita akan panggil kitab. Ha, satu kitab. Jadi Al-Quran ini Allah Ta'ala menyifatkannya sebagai Al-Kitab. Maksudnya satu kitab yang sempurna keadaannya. Ha, sempurna itu daripada berbagai sudut, kata ulama. Ya, kata ulama. Yang keduanya, la raiba fi. Ha, bahawa tidak ada sebarang syak padanya bahawa ianya memang benar-benar datang daripada sisi Allah. Ya, sebab kita pun, ialah kalau kita dengar tafsiran atau kita pernah mengikut kelas-kelas tafsir, selalu disebut bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang datangnya daripada Allah. Antara dalil buktinya ialah, baik sebelum tu, pada zaman Al-Quran ini, Nabi Nabi kita diangkatkan Allah menjadi Rasul, adalah zaman di mana orang-orang Arab ketika itu mereka berbangga dengan kesusasteraan mereka. Ilmu bahasa mereka, sastra mereka, berbangga dengan syair, dengan qasidah begitu begini. Sehingga kalau ada syair-syair yang hebat, mereka gantung pada dinding Kaabah. Saya dulu masa duduk belajar dulu, belajar juga dipanggil syair-syair ini Al-Ashrul Mu'allaqat. Ada 10 syair yang hebat yang digantung pada dinding Kaabah. Tapi pergi sekarang memang tak adalah syair itu. Ini zaman jahiliah dulu. Mana syair yang hebat sampai digantung pada Kaabah. Mana mereka ni terkenal dengan begitu. Bila jadi Al-Quran ini datang sebagai satu mukjizat yang mencabar, kita kata mencabar keilmuan mereka, mencabar keupayaan mereka dari sudut sastra tadi. Jadi bila Quran datang, masya Allah, ternyata ahli-ahli sastra mereka yang hebat bila dengar Quran terlopong, tak boleh kata apa. Dengar Nabi bacakan beberapa ayat, mereka ni tenganga dengar, kehairanan. Sehingga mereka kata, mustahil manusia ni boleh boleh membawa ayat-ayat seumpama ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Ini bukan kalam manusia, mereka kata. Bukan kalam manusia. Ini diakui oleh ahli-ahli sastra mereka yang hebat-hebat. Sehingga ada ahli sastra tu dia kata, sajadtu lifasahati. Bila mereka dengar Nabi ni baca Quran, mereka sujud. Sujud tu bukan sujud kepada Allah. Sujud tu tanda mereka ni tabik spring lah, kita kata lah. Kerana rasa hebat sangat ayat-ayat ni, perkataan-perkataan yang disebut oleh Nabi ni, mereka sujud kepada kefasihan, kepada indahnya bahasa Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Jadi itu semua menjadi dalil bukti bahawa Quran ini sememangnya benar datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga tahu bahawa Nabi kita ini adalah Nabi yang ummi. Antara pengertian ummi adalah maknanya buta huruf. Jadi buta huruf Nabi ini bukan menjadi suatu kekurangan. Ya, sebab orang kita pun ada juga mak ayah datuk kita dulu orang yang buta huruf, tapi dia cerdik, cerdik pada kita lagi. Tak? Ya, buta huruf tak bermakna tak cerdik, ya. Sebab Nabi kita walaupun dia buta huruf, kenapa? Kerana memang Allah Ta'ala takdirkan begitu supaya tidak timbul fitnah kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Sebab kalau Nabi ni orang cerdik, boleh tahu membaca, tahu menulis, kata, oh Muhammad ni dia diam-diam pergi berguru noh dengan guru yang ada di apa di Pulau Tujuh, tak? Pulau mana lagi? Tak kira. Maknanya dia akan dituduh begitu. Tapi mereka tahu Muhammad ni seorang yang buta huruf.
Mustahil orang yang tak tahu membaca, tak tahu menulis, tiba-tiba boleh mengucapkan kalam yang sedemikian rupa, indahnya, susunannya, maksudnya dan kita kata petunjuknya, semuanya sekalilah. Jadi ini semua menunjukkan, itulah yang Allah Ta'ala kata, la raiba fi, tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Bahkan turun ayat-ayat yang mencabar mereka, faktu bisuratim mithlih, tak bawa datang satu surah yang seumpama surah Al-Quran. Mula-mula cabar bawa satu Quran, memang satu Quran lagi tak mampu, 10 surah tak mampu, satu surah tak mampu juga, habis satu surah tak mampu, itu semua membuktikan, menjadi bukti, zalikal kitab la raiba fih. Dan sifat yang ketiga, saya lajar sikit ya, ambil ayat ni je ya, hudal lil muttaqin, sifat yang ketiga yang Allah Ta'ala sebut pada Al-Quran, dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Baik, maka dalam tafsir Ibn Ar-Rahman dia ada sebut sikit, kita ambil. Takwa artinya memelihara atau melindungkan diri dari sesuatu yang ditakuti atau yang dibimbangkan. Bertakwa kepada Allah ialah memelihara diri dari sesuatu yang membawa kepada siksa dan kemurkaan Allah. Ada orang bertakwa pada Allah ni, dia jaga diri dia daripada sesuatu, sama ada perbuatan dia, tingkah laku dia, tutur bicara dia, tak kira lah, yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah dan siksaan Allah. Dengan menjalankan undang-undang, peraturan serta hukum-hukum perintahnya. Dengan cara mana kita nak selamat ni, orang bertakwa, dia melaksanakan hukum-hukum, undang-undang, peraturan yang datang daripada Allah. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau orang yang berusaha membentuk dirinya mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kerana merekalah yang terutama sekali yang mendapat faedah dari petunjuk hidayah Al-Quran. Sebab orang bertakwa ni adalah orang yang menjaga perintah larangan Allah, tentulah mereka adalah orang yang pertama-tama sekali yang mendapat faedah daripada petunjuk Al-Quran. Sebab mereka yakin ianya adalah datang daripada Allah, lalu mereka beramal dengan Al-Quran, maka itulah faedah yang mereka perolehi daripada Al-Quran, disebabkan imannya dan takwanya. Sedang orang-orang yang kufur dan ingkar adalah sebaliknya. Jadi itu tafsiran yang ringkas. Cuma saya nak tambah sikit je tentang hudan ni, petunjuk ni. Ada seorang ulama Islam kita yang terkenal, Dr. Zakir Naik tu, dia ada sebut tentang Al-Quran. Dia kata Al-Quran ni seperti sebuah buku manual. Tahu buku manual tak? Kita kan beli barang-barang elektrik ke barang-barang apa tu, dalam kotak tu dia tulis manual tak? Manual cara nak guna alat-alat tu. Zaman sekarang pula, zaman DIY, do it yourself, pasang sendiri. Jadi dia tunjuklah cara nak pasang macam mana. Kalau kita beli, sekarang kita beli apa tu, beli rak ke apa, dia tak dalam kotak je lah. Balik-balik tu, buka-buka, berkeping-keping, betul ada skru lah apa gitu gini. Jadi pandai-pandai lah kita pasang, tapi dia bagi manual. Cara nak pasangnya begini, step by step, 1, 2, 3 sehinggalah siap. Kalau barang elektrik juga macam juga, ini cara guna apa semua. Jadi cuba kita bayang, kalau buku manual ni kita ni pergi buat pandai-pandai sendiri, lantak lah, ikut akulah nak pasang macam mana ni tak, agak-agak apa jadi. Kalau beli barang elektrik, rumah-rumah kita hangus, kita pun hangus juga tak, harus. Kalau kita beli barang-barang perabot tu, agaknya sengit-bengit ataupun habis patah retah, tak boleh guna. Sebab kita tak ikut buku manual panduan dan seumpama. Jadi begitulah Al-Quran, kata ulama, dia adalah buku manual kehidupan kita. Jadi, sebab itu manusia hari ini jadi rosak, runtuh, tah apa lagi lah kita nak bilang. Ya, kenapa? Kerana mereka tidak menjadikan Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut tadi, hudan lil muttaqin, tak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini setakat itu dulu untuk
kali ini, dan insyaAllah kita akan sambung di dalam pertemuan yang akan datang, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين المجاهدين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr aqulu lakum qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam dia. Malam jam dia. Okey. Nanti kita.